Bismillah lor, ini lanjut ke Embung Karangnangka. Ya, embung putih Karangnangka lor, nanti embungnya kalau dilihat dari atas kayak putih. Ini nanjak tapi bapaknya lagi dorong. Monggo mbah. Tanjakan sedikit tapi bikin cengat-cengat tuh, karena giginya nggak turun yang kecil. Lewat Tugu Grameh lur, ini ke utara lur saya. Baru 6:30 lur tapi saya udah siang. Luar biasa lur, Gunung Slamet pagi ini kelihatan terang banget. Jalan di sini mayat lur, tapi saya pelan-pelan ini. Hemat energi. Ya ini bagian dari tip bersepeda di bulan puasa lur, nggak usah panter-panter, cari yang flat-flat, nggak usah yang panjang-panjang, duduk. Mau terkurat tenaganya. Pada Pak Heri tadi. Ayo. Katanya sebulan lagi tuh Bu Heri pensiun di SMP 2 Kedung Bandeng loh. Dua hari ini cerah lho Purwokerto. Jadi Gunung Slamet benar-benar kelihatan bersih, gak ada awan. Ini perbatasan Beji dengan Karangnangka lho. Ini bentar lagi masuk. Untuk ke Embung lor bisa lewat sini nih, lewat sana, setelah lapangan juga bisa belok kiri. Saya lewat sini. Ini jalannya masih kayak gini lor, aspalnya udah hancur. Tapi kalau lewat utara tadi setelah gerbang itu sama datang Karangnangka ke kiri ada gang itu cor. Nah ini berhadapan dengan embung ini ada kolam renang Joko Jembaran lur ke kiri sana. Nah ini ternyata masih banyak yang dibenahi lur embungnya, belum jadi 100% pintunya lur, pintu embung Karangnangka atau Embung Kudi.
airnya lagi jernih loh, gunungnya juga kelihatan. Sampai di Belanda ini lur, ada kincir angin. Dari sebelah utara kayak gini lur kelihatannya.